Halo Honda Lovers, kembali lagi dengan saya, Andri, Sales Marketing dari Honda Square Hatta Pekanbaru. Kali ini saya akan membahas salah satu unit yang akan hadir di tahun 2023 mendatang, yaitu All New Honda CR-V 2023. Di mana All New Honda CR-V 2023 ini merupakan unit yang sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemar Honda Lovers. Di mana Honda All New CR-V 2023 ini merupakan generasi ke-6, hadir menjadi mobil dengan tampilan dinamis serta kompetitif. Bukan hanya desain yang kokoh dan canggih, disematkan juga sistem hybrid elektrik generasi ke-4 yang lebih canggih untuk penghematan bahan bakar. All New Honda CR-V 2023 yang baru ini hadir lebih besar dengan kuda-kuda yang jauh lebih luas, semakin menegaskan arah desain Honda baru dengan garis sabuk horizontal rendah dan ujung depan yang panjang dan bertenaga. Untuk dimensi sendiri, All New Honda CR-V 2023 ini memiliki panjang 4.694 mm, lebar 1.865 mm, serta tinggi 1.681 mm, dengan jarak sumbu roda berukuran 2.700 mm. Pada All New Honda CR-V 2022 ini juga masih terdapat fitur Honda Sensing yang terdiri dari Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow, Collision Mitigation Braking, Forward Collision Warning, Lane Departure Warning, Road Departure Mitigation System, Lane Keeping Assist, serta ada penambahan fitur Low Speed Braking Control, Traffic Jam Assist, Traffic Signs Recognition, Blind Spot Information with Rear Cross Traffic Monitor Parking Sensor. Pada All New Honda CR-V 2023 ini akan hadir dengan 4 pilihan tipe. Namun ini belum bisa dipastikan karena tentunya akan selalu ada penyesuaian ketika produk ini masuk ke Indonesia. Berikut penjelasan dari 4 tipe All New Honda CR-V 2023. Untuk yang tipe yang pertama yaitu CR-V LX, 1.5 engine NCVT transmission, available AWD, LED headlight, 17 steel wheels, heated door mirror with LED indicator, remote start, smart entry with push button start, wiper de-icer, automatic dual zone climate control, heated front seat, 7 center display, 7 driver display meter, USB-A and USB-C charging ports, Honda Sensing with Traffic Signs Recognition and Traffic Jam Assist, Blind Spot Information plus Rear Cross Traffic Monitoring, serta Apple CarPlay and Android Auto. Dan untuk tipe yang kedua yaitu CR-V Sport. Dengan tambahan standar AWD, Power Tailgate, Black Active Aluminium Alloy Wheel, Exclusive Sport Bagging, Black Roof Rail, Variable Intermittent Wiper, Sunroof, Leather Stiff Knob, Heater Leather Wrapped Steering Wheel, 8-way power driver seat with lumbar support, center console with stroke tray, illuminated vanity mirror, front roof ambient LED light, 7 display audio screen with 6 speakers. Untuk tipe berikutnya yaitu CR-V EXL dengan tambahan fitur front and rear parking sensor, silver 18 aluminium wheel, leather seat, 4-way power passenger seat, memory mirror and driver seat, heat rear seat, auto dimming rear view mirror, large 9 center display audio screen with 8 speaker, satellite radio, wireless charging, wireless Apple CarPlay and Android Auto, serta 2 rear USB-C charging ports. Dan untuk tipe yang keempat, All New Honda CR-V 2023 ini hadir dengan mengusung teknologi Hybrid Touring. Dengan mengusung teknologi 2.0 Hybrid Engine, ACVT Transmission, Dynamic Econ, Normal and Sport Driver Mode, Pedal Shift, Hand-Free Power Tailgate, Black 90 Aluminium Alloy Wheel, Tile Pipes Finisher, Black Roof Rail, Black Mirror Caps, Touring and Hybrid Bagging, Rain Sensing Wipers, Rear Camera Washer, Door Handle Ambient Lighting, 12 Speaker Bose Audio System, Navigation, and Telematic.
Itu tadi review dari All New Honda CR-V 2023. Apakah produk yang akan masuk ke Indonesia akan sama seperti yang ada di luar? Kita tunggu kehadirannya di tahun depan. Untuk update terbaru mengenai informasi produk Honda, jangan lupa di subscribe channel ini. Dan untuk area pekan baru, informasi dan pemesanan produk Honda, bisa langsung menghubungi Andri Honda Soekarno-Hatta di nomor 0821 7300 7249.